adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Gimana Emily, Aviel, Annie, Rio, Fanya, Leandra, Viani, teman-teman AK1, AK2, sehat dan luar biasa. Kita bersyukur pagi ini karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru. Oke, pagi ini Inci akan mengajak adik-adik sama-sama kita memuji Tuhan. Kita akan menyanyi dua buah lagu. Yang pertama berjudul Beri Syukur, dan yang kedua Bersyukur Kepada Tuhan. Yuk semuanya berdiri. Inci undang semuanya berdiri. Ya, ikutin gerakan Inci ya. Nah adik-adik, lagu kita yang pertama berjudul Beri Syukur. Ikutin gerakan Inci ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik masih tetap semangat kan? Iya. Lagu yang kedua berjudul Bersyukur Kepada Tuhan. Masih tetap berdiri ya. Ikutin gerakan Cik juga. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Masih tetap berdiri. Diminta semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mengikuti IHMPA, walaupun secara online, bersama-sama di pagi ini. Tuhan Yesus mau berkati kami semua, agar kami dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan penuh sukacita. Berkati juga encingku yang bertugas pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebagai lagu pembukaan kita pagi hari ini, kita sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 38. Kidung Ceria nomor 38. Mari bersyukur semua. Kita nyanyi sama-sama ya. Yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1-4. Kita akan nyanyi bersama ya.
Jonathan, adik Destiny, adik Love, adik Genta. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan cerita dan adik-adik yang lain. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar cerita atau firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, pikiran kami, agar apapun yang kami ceritakan kepada adik-adik kami, Tuhan, boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan diamkan semua suara-suara yang mengganggu kami, agar firman Tuhan ini dapat diberitakan dengan baik, didengar dengan baik, dan dapat dijalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Firmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman, orang tidak ditemukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Adik-adik, kita tahu adik-adik bahwa orang-orang Israel itu dihukum di negeri Babel. Dan sekarang mereka mau kembali ke tanah Kanaan. Adik-adik, di dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan, jalan mereka itu jalan di padang yang tandus, kering. Tidak ada air, tidak ada toko, tidak ada orang-orang di sekitar mereka. Panas terik adik-adik, kasihan mereka berjalan. Sepanjang jalan itu mereka haus, mereka lapar. Lalu adik-adik, mereka berseru kepada Tuhan, minta pertolongan. Tuhan, tolong Tuhan, berikanlah kami air, berikanlah kami makanan. Tolong bawa kami Tuhan untuk temukan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Adik-adik, doa mereka diterima oleh Tuhan. Lalu Tuhan membawa mereka bertemu dengan orang-orang yang mempunyai air. Yang adik-adik lihat, di Jakarta pun orang antri air. Mereka mendapat air, mereka mendapat makanan. Adik-adik, adik-adik kan tidak pernah merasa lapar, tidak pernah merasa haus kan? Karena di rumah Mama tetap sediakan makanan dan minuman untuk adik-adik. Adik-adik ingat ya, kalau Mama sudah menyiapkan makanan dan minuman, sebelum makan dan minum adik-adik tetap berdoa, minta Tuhan berkati makanan dan minuman. Tapi yang terjadi apa adik-adik? Setelah adik-adik makan, adik-adik bersungut-sungut. Ah, makannya cuma sama tempe aja, tidak ada yang lain. Malah makanan adik-adik sisain. Coba adik-adik ingat orang-orang Israel yang berjalan sekian lama
di padang gurun yang penuh dengan rasa haus dan lapar. Tapi adik-adik di rumah tidak pernah susah-susah mencari air. Ada aqua, ada dispenser, tinggal pencet, mau minum-minum. Makan, mamanya sudah siapkan di meja makan. Karena itu adik-adik, sekali lagi Cik tekankan, adik-adik harus bersyukur dengan apa yang mama sudah siapkan. Makanan dan minuman. Berterima kasih kepada Tuhan. Dan tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh marah-marah. Tapi harus berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, cerita Cik hari ini sampai sekian. Kiranya adik-adik dapat mengingat-ingat dan dapat melakukan cerita ini dengan sebaik-baiknya. Hari lepas hari di dalam kehidupan adik-adik yang harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Seperti orang-orang Israel yang selalu juga berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalan dari Mazmur 9 ayat 2. Ayat hafalan ini adik-adik tulis, adik-adik buat gambaran yang manis. Lalu gambar itu adik-adik gantung di kamar adik-adik. Setelah adik-adik buat aktivitas ini, videokan ini dan kirimkan kepada Encik Iren. Mazmur 9 ayat 2 mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Tolong adik-adik, jangan lupa buat yang terbaik aktivitasnya dan kirimkan kepada Encik Iren. Adik-adik, kita akan menyanyi Kidung Ceria 329, Ya Tuhan, Terima Kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu saat ini kami telah Engkau kumpulkan kembali dalam ibadah IHMPA dengan penuh sukacita dan tetap setia kepada-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu untuk tetap setia di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap bertahan di dalam kebenaran, di tengah tantangan, agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Dan mampukanlah kami untuk selalu tetap setia menjadi anak-anak yang selalu taat dan patuh pada perintah-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk setia memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang kecil. Tuhan Yesus, sertai dan lindungi kami setiap saat dalam keluarga kami bersama dengan orang tua, kakak adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita, serta kesehatan yang baik kepada kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar kami selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu, kiranya Engkau berkati sekolah kami dalam kami mengikuti pembelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah kami kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Tuntunlah kami untuk giat belajar dan taat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami doakan untuk para pemimpin gereja kami, agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat-Mu. Kami juga doakan untuk gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah pendeta kami, Pendeta Henry Yakob dalam pelayanannya, dan berkati juga dalam kehidupan bersama keluarga terkasih.
Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin pemerintahan kami, negara Republik Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat dalam memimpin pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, agar damai, sejahtera, dan sukacita senantiasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus jamah semua sakit penyakit yang diderita oleh adik-adik dan sembuhkanlah, supaya semua dapat sehat kembali dan dapat berkumpul bersama keluarga, serta mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, tolonglah kami para pelayan-pelayan-Mu, Enci dan Engku, agar selalu mengedepankan kasih-Mu dalam pelayanan ini dan tetap setia di dalam melayani-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah kami dan baharulah kami dengan kasih karunia-Mu, mampukan kami agar tetap setia dalam kehidupan kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayo, adik Sief, adik Heldi, adik Raisa, adik Jesslyn Talahatu, adik Joanne, adik Orlen, adik Isaac, serta adik-adik lainnya. Mari kita memberikan persembahan. Persembahannya dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop atau dapat langsung diserahkan ke rekening gereja GPIB Nasaret. Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari gedung ceria nomor 175. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih atas setiap nafas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, kami telah memberikan apa yang kami miliki demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang telah kami berikan, Engkau berkati. Kiranya juga persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta PA. Warta PA yang pertama, ibadah IHMPA online via Zoom untuk kelas anak kecil pada tanggal 18 April dimulai pukul 8:30 pagi. Yang kedua, penyerahan amplop persembahan. Amplop persembahan dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau langsung dapat ditransfer ke rekening gereja GPIB Nasaret. Yang ketiga, latihan paduan suara PA. Latihan paduan suara PA pada setiap hari Sabtu
pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 lewat Google Meet. Pelatih Kak Ines yang mau mendaftarkan dapat mendaftarkan langsung kepada Civivi. Yang keempat, terima kasih untuk Kak Shema yang sudah mengiringi di dalam ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Warta kelima, adik-adik jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau dengan hand sanitizer, dan sehabis jalan, apabila masuk ke rumah, langsung mandi dan ganti baju. Demikian Warta PA pada pagi hari ini. Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Enci undang semuanya untuk berdiri. Adik Kimi, adik Yunik, adik Maxi, adik Gebi, adik Sharon, adik El, dan adik Ivy, dan adik-adik yang lain, yuk kita bersama-sama berdiri semua sambil kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 174. Kidung Ceria 174. Bersukacitalah. Berdoa untuk penutup, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada minggu pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan Yesus boleh berserta dengan kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, bersertalah dengan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam kami bersekolah, dan juga di dalam kehidupan kami bersama dengan mama, papa, kakak, adik, dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus selalu beserta dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan saat teduh. Semuanya boleh duduk sambil kita bersaat teduh. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai minggu adik-adik.